Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat soal ujian atau ulangan harian ataupun tugas dan latihan dengan menggunakan WhatsApp dan merekap nilainya secara otomatis. Seperti pada video sebelumnya, kami telah membuat aplikasi dan tutorial tersebut, tetapi belum merekap secara otomatis. Sebenarnya, untuk perekapan secara otomatis, itu banyak tutorial yang menjelaskan, tetapi pada umumnya itu berbayar, aplikasi berbayar, dan cara pengerjaannya sedikit rumit ya. Tetapi pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara yang sederhana dengan melibatkan siswa. Jadi, ada keterlibatan siswa dalam penilaiannya nanti, di mana kejujuran siswa juga bisa dilihat dari hal tersebut. Ya, ini adalah format dari soal ulangan harian atau ujian harian. Jadi, kita buat dalam bentuk dua kolom ya. Dalam bentuk dua kolom. Dan dibuat dalam file Excel ya. Ya, di sini kita bisa melihat ini adalah pesan masuk dan balasan. Jadi, ini adalah pesan yang diketikkan oleh siswa atau mahasiswa nantinya. Kemudian ini balasan dari guru ataupun dosen secara otomatis ya. Nah, kemudian untuk pesan masuk ini sebenarnya terserah Bapak Ibu. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Yang penting kita bisa paham bahwa apa yang diketik di pesan masuk, maka itulah yang muncul di pesan balasan. Di sini pesan masuk atau ketikan pertama dari siswa ke nomor WA guru ataupun dosen itu adalah info ujian. Info ujian, kemudian balasannya ini adalah Assalamualaikum, selamat datang pada ulangan harian TIK, silakan ketik mulai. Tanda bintang ini akan menebalkan atau bold ya, tebal pada kata diantaranya ya, kata atau kalimat diantara dari tanda bintang tersebut. Kemudian di sini mulai, maka siswa akan mengetikkan mulai, kemudian muncullah petunjuk. Jadi siswa mengetikkan nomor soal secara berurutan 1, 2, dan 3. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan format jawaban. Jadi untuk format jawabannya itu adalah nomor soal, kemudian pilihan jawaban tanpa spasi. Contoh, jika nomor soalnya adalah 2, maka pilihannya adalah 2A untuk pilihan A, dan seterusnya. Kalau pilihannya adalah nomor soalnya adalah 4, maka jawabannya adalah 4A, 4B, dan seterusnya. Nah, ini pun bisa sebenarnya diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian soalnya, kita bisa lihat. Ya. Satu, di sini saya buat 5 soal ya. Kemudian 5 soal
pilihan ABC dan silahkan ketik nomor selanjutnya. Di sini saya bedakan di nomor kelima ya, pilihan jawaban 5. 5A, jawablah, jawaban salah, bukan lagi, silahkan ketik nomor soal berikutnya karena ini adalah nomor terakhir. Maka saya berikan instruksi, silahkan ketik submit ya. Sekali kata submit ini juga bisa dirubah, submit atau kirim dan lain sebagainya. Jadi submit inilah yang akan menentukan proses penilaiannya, submit ya. Jadi ketika siswa menulis submit, maka pesannya adalah ketik jumlah jawaban yang benar. Jika jumlah benar sama dengan 2, maka ketik pagar 2. Jadi di sini indikasi simbol yang digunakan adalah pagar. Terserah juga simbol apa yang digunakan. Pada poin ini sebenarnya ini dilatih juga kejujuran dari siswa. Misalkan dia masukkan 2, maka dia harus ketik pagar 2. Kalau dia benar 5, maka dia ketikkan pagar 5. Sekarang kita akan menghitung ya, menghitung apa nilai yang didapatkan. Ini yang diasumsikan ya. Di sini kita bisa menghitung sebenarnya, walaupun ini adalah sederhana. Misalkan jumlah soalnya adalah 5. Jadi saya masukkan 5 misalkan ini ya. Saya tarik saja. Kemudian bobotnya berapa? Di mana dilihat bobotnya itu adalah sama dengan 100 dibagi jumlah soal ya. Jadi 5. Ya. Jadi bobotnya adalah 20 ya setiap soal. Ini pun bisa berubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apakah berdasarkan kerumitan soalnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk nilainya berarti di sini adalah sama dengan ini dikali dengan bobot dengan 20. Ya, kita tarik saja. Oke. Kemudian keterangan yang diberikan nanti itu misalkan terima adalah ya, kita bisa di sini adalah 20 ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita copy, kita pastikan, kemudian ini kita ganti saja, berarti di sini 40, sini 40, 60 100. Setelah itu kita masukkan, copy saja sini ya sesuai urutannya. Oke. Untuk nolnya ini kita bisa pastikan saja, kemudian kita isi juga nilainya adalah 0 ya. Ya, sudah selesai. Jadi ketika siswa mengetikkan pagar 2, maka akan muncul tulisan terima kasih telah mengikuti ulangan harian, nilai Anda adalah 40. Sedikit informasi juga bahwa untuk pindah, misalkan di sini saya mau menambahkan poin keempat. Kemudian kursornya di sini. Jadi kalau kita langsung tekan enter, maka dia akan pindah di baris selanjutnya. Olehnya itu, misalkan saya tekan enter, maka dia pindah di baris selanjutnya. Agar tetap pada kolom ini, maka kita tekan Alt, kemudian enter. Kemudian 4, kemudian kita masukkan apa yang kita. Ini untuk informasi saja. Oke, setelah itu kita akan upload file Excel ini di Google Drive ya.
resep saja. Sudah. Maka kita masuk di browser, kita masuk di akun kita, Drive. Ini sedikit beda dengan video tutorial sebelumnya, di mana kita buatnya dalam bentuk spreadsheet langsung, dengan cara baru dan kita pilih spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Nah, sebenarnya sama saja ya. Kita ambil kemudian kita copy paste. Tapi di sini cara yang lain berarti kita upload file tersebut. Misalkan kita upload, klik kanan, upload file. Setelah itu kita cari filenya mana. Oh ya, ini ya. Open. Ya, oh, oke, okay, selesai. Jadi setelah selesai, maka kita coba buka. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita buka, buka dengan Google Spreadsheet. Jadi beda. Di sini filenya masih dalam bentuk Excel, makanya kita buka dalam bentuk spreadsheet karena inilah yang akan dikenali nanti di sistem Watch Auto ya. Ya, jangan sampai ada yang kita ingin tambahkan, maka bisa ditambahkan di sini. Oke, sudah. Ini sudah terbuka dalam bentuk Google Spreadsheet. Selanjutnya kita save saja file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Ya, oke. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan settingan pada settingan dan penginstalan di HP kita atau handphone kita dengan aplikasi Watch Auto ya. Oke, setelah kita membuat format soal ujian atau latihan atau ulangan harian dan kita upload pada Google Drive dan dibuka kembali dengan spreadsheet, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan dan settingan pada aplikasi Watch Auto ya. Jadi ya, ini adalah aplikasi yang harus kita instalkan. Ini adalah aplikasi yang berbeda dengan WhatsApp yang pada umumnya kita gunakan ya. Kita install. Setelah itu kita buka. Ya, setelah itu kita aktifkan ini Auto Reply. Selanjutnya kita pilih ini di bawah yang tanda pen. Kemudian biasanya saya centang ini agar balasan SMS itu hanya yang sudah kita buatkan format. Karena kenapa? Jika setiap orang membalas, maka akan dibalas seperti ini ya. Jadi kita hilangkan saja dengan cara mencentang. Oke, setelah itu kita klik tanda benar. Selanjutnya kita lakukan sinkronisasi. Caranya adalah kita pilih ini, kemudian kita pilih spreadsheet, kemudian selanjutnya kita aktifkan, kemudian kita sinkronisasi ya dengan cara klik. Kita harus memilih akun tempat kita tadi menyimpan filenya ya, atau formatnya. Jadi saya pilih ini. Oke, selanjutnya saya pilih ini ya. Ini adalah file tadi yang kita upload soal ujian. Ya, selanjutnya kita kembali. Kemudian kita memilih kontak. Di sini adalah kita bisa memilih list yang ada di handphone kita, atau kita
bisa memilih everyone. Jadi kalau everyone ini bahwa setiap siswa ataupun orang lain. Oke, selanjutnya kita akan lakukan uji coba ya di handphone misalkan salah satu siswa. Ya, oke, selanjutnya kita akan lakukan uji coba. Jadi pertama kita ketikkan info ujian. Kemudian klik mulai. Oke, petunjuknya. Kemudian nomor 1. Misalkan C1C. Ya, 2. Huruf besar bisa disamakan ya. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Misalkan 2B. Tiga, 3D, 4D, misalkan berarti 4A ya, saya saksikan benar, 4A. Oke, kemudian 5. Kita pilih saja yang salah, misalnya 5A. Oke, jadi jawaban salah. Silakan ketik submit. Jadi, ketik submit. Ya, ketik jumlah jawaban yang benar. Contoh, jika jumlah benar 2, maka ketik pagar 2. Jadi siswa akan melihat berapa benarnya. Jadi tadi benarnya adalah 4, jadi pagar 4 ya. Oke, terima kasih telah mengikuti ulangan harian. Nilai Anda ada 80. Oke, seperti inilah proses ulangan, ujian ataupun latihan ataupun nantinya tugas yang bisa digunakan dengan menggunakan fasilitas WhatsApp dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.